makanan. Wow, enak banget. Poin teman-teman. Oke teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jumpa lagi di channel Sini Bertolaja Official. Oke teman-teman, untuk kegiatan hari ini seperti biasa kita berburu di hutan dan berburu sambil memasak ya hasil buruan kita. Nah ini teman-teman spot kita ya, kita mutar-mutar di sana nanti. Kita berburunya pagi-pagi teman-teman karena di sini udah mulai musim hujan ya. Kita nyebrang lewat jembatan ini teman-teman. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah klik video ini, semoga terhibur dan yang pastinya diberikan kesehatan selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya, amin. Oke teman-teman, simak terus keseruannya, kita let's go hunting, mantap. Biasanya kalau kita datang teman-teman pasti ada burung mandar yang terbang ya, tapi ini nggak ada teman-teman. Oke, coba kita ke sana. Ini markasnya belibis juga teman-teman kalau airnya naik ya. Oke, poin mantap. Oke, poin. Oke. Oke teman-teman, pagi ini kita poin burung mandar 3 ekor di sana ya. Oke, kita langsung cari teman-teman. Oke, bentar lagi kita sampai teman-teman. Oh, masih jauh rupanya. Oke, kita udah dapat 1 ekor. Mantap, rezeki berangkat pagi teman-teman. Oke, kita lanjut nyari ya. Oke, 2 ekor teman-teman. Mantap. Udah 2 ekor teman-teman. Tinggal di atas rupanya teman-teman. Nah di atas ya. Mantap banget teman-teman. Jawara Moser memang bukan kaleng-kaleng. Sekarang kita poin 4 ekor ya. Wow. Oke. Ngambilnya setengah mati teman-teman. Kita mutar di sana ya. Di sana ada satu lagi. Pagi-pagi ambiar teman-teman. Ini lebih tinggi rumputnya daripada kita ya. Oke. Kita poin lagi 1 ekor tambahan.
nyarinya setengah mati teman-teman. Jauh-jauh teman-teman, kita nggak usah shoot, kita langsung masak aja di sini. Kita nggak usah shoot teman-teman, ini ada 2 ekor ya, di bawah sini juga ada satu dekat, satunya jarak 40, yang di sana berkiraan 70 meteran teman-teman. Tapi di depan ini parit dua-duanya nih, kita nggak bisa ke sana. Oke teman-teman, kita lanjut masak di sini aja. Burung mandarnya besarnya kayak ayam ya. Wow, mantap. Bumbunya kita udah blender semuanya teman-teman. Kita blender halus biar bisa dimakan rempah-rempahnya teman-teman. Mantap teman-teman, hari ini kita pesta di hutan. Wow, sedap. Ini spot kita yang dulu teman-teman, kita ambil ayam hutan ya. Sekarang udah bersih, udah di staking. Biasanya kalau kita berburu teman-teman, burung mandar itu banyak banget di atas-atas rerumputan ya. Tapi yang ngambilnya susah teman-teman. Jaraknya parit teman-teman, sekitar 10 meteran ya. Susah banget.
kita cobain nantinya teman-teman. Oh, sedap. Mantap guys, burung mandar rempah-rempah pedas. Oh, luar biasa. Berburu auto pesta di hutan teman-teman. Ini enaknya kita masak, kalau masak daging teman-teman, semua rempah-rempahnya itu kita blender biar halus ya, bisa kita makan. Rempah-rempahnya enak dimakan teman-teman. Mantap. Di sebelah sana dari tadi burung mandarnya bunyi terus teman-teman, tapi ada parit di bawah ya, ada dua parit. Ini hatinya teman-teman. Wow, enak banget. Ditambah angin sepoi-sepoi teman-teman di pinggir parit. Oh, lebih enak lagi. Oke teman-teman, saya rasa untuk aktivitas kita hari ini cukup sampai di sini. Ini udah kenyang banget teman-teman. Oke, dan terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah klik video ini. Semoga terhibur. Salam satu laras, salam satu hobi. Sampai ketemu di video berikutnya.